Kitab Pusaka Jilid 18. Tahun ini, makhluk tua tersebut sudah berusia 70 tahun lebih, kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki sekarang pun paling tidak masih di atas 60 tahun hasil latihan. Sebaliknya, meski usia Sumatian Yu baru 718 tahunan, tapi berhubung sejak kecil sudah memperoleh guru pandai dan sejak kecil pula melatih ilmu kui Goan Simhoat kemudian minum obat kuciang sinyok, maka dasar tenaga dalam yang dimilikinya boleh dibilang kuat sekali. Ketika berada dalam gua dan salah makan daun jin sian kiamlan, tenaga dalamnya telah bertambah dengan pesat, sehingga mencapai 60 tahun hasil latihan lebih, sebab itulah meski beradu tenaga-tenaga dalam dengan si makhluk tua sekarang, kekuatan mereka tetap berimbang satu sama lainnya. Walaupun demikian, Akhirnya, Toh akan muncul juga saat untuk menentukan siapa yang lebih tangguh dan siapa yang lebih lemah. Di saat itulah yang tangguh bakal muncul sebagai pemenangnya, sedangkan yang lemah akan menemui ajalnya. Mendadak, dari atas bukit Kunsan berkumandang suara seruling yang mengalun tiba mengikati hembusan angin. Suara yang mengalun menembusi lembah bergema pula ke dalam telinga kedua orang tersebut. Ternyata aneh sekali kedua orang itu segera merasakan semangatnya menjadi segar kembali dan kekuatannya seperti beratus kali lipat lebih besar keadaan semula. Pelan-pelan makhluk tua itu membuka sepasang matanya, dari balik sorot matanya itu terpancar keluar perasaan bingung dan tidak habis mengerti. Tak selang berapa saat kemudian, dari arah punggung bukit sana muncul setitik bayangan hitam yang secapat sambaran petir meluncur masuk ke dalam lembah si Jin Kok. Suara seruling yang mengalun di udara pun menyusul bayangan hitam yang meluncur tiba itu bergema makin keras. Bihang Sian Chuan Palan segera mengangkat kepalanya sambil memandang ke depan, tampak olehnya setitik cahaya hitam secepat kilat meluncur ke dalam lembah. Tak sempat lagi bagi Bihang Sian Chu untuk menegur, Tahu-tahu di hadapan mukanya telah berdiri seorang kakek berdandan seorang Tosu, bersamaan dengan munculnya Tosu tua itu pun suara seruling tadi menjadi sirap dan hilang. Tampak Tosu tua itu memperhatikan sekejap ke arah Bihang Siancu, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. ha ah ah ha ha kalian berdua harus segera menghentikan permainan yang tak bermanfaat ini. Sembari berkata, seruling bambu di tangannya segera ditutul pelan ke tengah-tengah orang yang sedang bertempur itu. Kriyit dari mulut seruling menyembur keluar segulung hawa pukulan berwarna putih dan menyambar ke tubuh dua orang yang sedang bertarung tadi. Kedua orang itu segera merasakan udara di sekeliling tubuhnya membuyar dan tubuh Mirka yang sempoyongan pun segera melompat mundur ke belakang. Menanti si makhluk tua itu dapat berdiri tegak, Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Toso Tua yang baru muncul itu dan menatapnya lekat-lekat sampai lama sekali dia tak mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan Sumatian Yu segera menjura sembari berseru, "Ciam, kedatanganmu tepat sekali, untung saja selembar jiwa Boampua masih bisa diselamatkan." Ternyata orang yang barusan munculkan diri itu adalah Hengsi Chinjin. Gurunya dua bersaudara Tia yang mempunyai janji dengan anak muda tersebut. Sambil mengelus jenggotnya, Hengsi Si Chin Jin segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha -ah, ha, -ah, ha -ah, baru berapa hari tidak bersua tenaga Sinkang yang dimiliki Xiao Hiap sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat, sungguh mengagumkan, sungguh mengembirakan, mungkin kau telah memperoleh suatu penemuan aneh bukan? Merah padam selembar wajah Sumatian Yeu karena jengah, cepat-cepat dia mengangguk. Ah ah ah, e terlalu memuji, Bo e hanya berilmu cetek. Setelah berbasa basi sebentar, Heng Si Chin Jin pun mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah manusia aneh tersebut, dengan gusar dia menegur. Rupanya kaulah yang berbuat ulah di sini, baik-baik menjadi ciang bunjin partai maosan buat apa kau lari ke tempat seperti ini untuk memakan daging manusia. Sebenarnya apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya? Begitu berjumpa dengan Heng Si Chin Jin, makhluk tua itu pun nampak terperanjat, tapi segera jawabnya dengan marah. Urusan ini merupakan persoalan pribadi lohu sendiri. Orang lain tak usah mencampurinya. Heng si Chin Jin segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 huhok, Setiap umat Persilatan yang menyinggung soal Bukit Kunsan di Telaga Tongtin, mereka akan segera teringat pula dengan nama Pinto. Sekarang kau makan daging manusia di sini. Bila orang lain mengetahui akan persoalan ini, mereka masih mengira Pintolah yang membuat ulah dengan mencelakai sesama umat manusia. Ternyata makhluk tua itu merupakan Ciang Bunjin, angkatan ke-19 dari partai Maosan yang bernama Hu Huk Chu. Tapi baru setahun menjabat sebagai ketua, dia telah menyerahkan jabatan sebagai ketua tersebut kepada Yan Chu, sementara dia sendiri mengembara di dalam dunia persilatan. Banyak orang mengira Hu Huk Chu sudah bosan dengan kehidupan keduniawian dan mengundurkan diri, hidup menyendiri. Padahal yang benar, Ho cuma memerunyai maksud tujuan yang lain. Secara rahasia sekali dia memasuki bukit kunsan dan menyembunyikan diri di situ untuk berlatih ilmu silat. Berhubung di dalam kitab pusaka yang diperolehnya untuk melatih semacam ilmu sesat dibutuhkan kekuatan dari sari manusia, maka untuk meyakinkan ilmu tersebut orang yang bersangkutan harus memakan daging manusia setiap harinya. Hok Chu yang memperoleh kitab pusaka mana menjadi kegirangan setengah mati, dia segera meninggalkan kedudukannya sebagai Ciang Bujin dan menyembunyikan diri di situ. Bukan saja suasana di seputar sana dibikin menyeramkan, dia pun mendirikan batu peringatan dan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah terlarang. Apabila malam hari sudah tiba, dia pun akan muncul dari daerah terlarangnya untuk memancing saudagar atau orang-orang persilatan. Guna memasuki lembah si Jin Kok, disanalah korbannya dibunuh dan daging mereka disantap. Selama 30 tahun ini, entah berapa banyak sudah manusia yang menemui aja satunya di sini, namun ilmu silat yang dimiliki pun tidak memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Siapa sangka, Malam ini dia telah bertemu dengan lawan tandingnya, bukan saja dipecundangi, bahkan nyaris nyawanya akan turut melayang. Sementara itu, Ha, -ha Chu merasa gusar sekali setelah mendengar umpatan dari Heng Si Chin Jin tersebut, sambil tertawa seram segera teriaknya keras-keras. Tosu, selama 30 tahun ini, mengapa kau tak pernah melangkah masuk ke dalam lembahku ini? Heng Si Chin Jin tertawa bergelak. Haa, 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 selama ini Pinto mengira apa yang tersiar dalam dunia persilatan sebagai berita bohong yang ada maksud untuk merusak nama pinca beberapa tahun yang berselang itu. Pinca pun pernah melakukan pemeriksaan di sini, namun tidak berhasil menemukan gua ini. Sambil tertawa, huhokya menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Malam ini mengapa pula bisa muncul di sini di tengah kegelapan malam aku sering kali mendengar suara gemuruh dan suara ledakan keras, setiap kali pula Pinco pasti muncul lu untuk melakukan penyelidikan, akhirnya setelah melakukan pengintaian berulang kali, kutemukan kehadiranmu di sini, tentu saja aku tak pernah menyangka kalau si Jin Ong, Raja Pemakan Manusia, yang paling ditakuti orang dalam dunia persilayan bukan lain adalah dirimu. Tatkala Horo-chu mengetahui bahwa orang persilatan merasa ketakutan karena dia pemakan manusia, bukan saja berita mana tidak membuat merasa malu atau rendah diri, sebaliknya dia malah menari-nari dengan girangnya, bahkan sambil tertawa terbahak-bahak berteriak sekeras-kerasnya. Aku telah berhasil. Aku telah berhasil. Tentu saja sikap macam orang gila ini membuat Hengsi Jin dan Sumatian Yu menjadi kebingungan setengah mati, mereka tidak habis mengerti apa sebabnya orang itu jadi sinting. Lama kemudian, Hu Chu baru menghentikan tariannya macam orang gila itu dan menunjukkan wajah berseri-seri. "Toyu," katanya kemudian, "Lohu tidak akan tinggal di sini lagi. Sekarang nama Lohu sebagai Si Jinong, raja pemakan manusia." sudah termasyhur di seluruh kolok -ok langit. Haah, 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 tidak lama kemudian, Lohu akan menjadi raja dan pemimpin dari seluruh dunia persilatan baik di utara maupun selatan. Ada kalanya, di saat seseorang sedang kecanduan sesuatu, bisa jadi dia akan lupa makan dan tidur hingga sikap maupun gerak-geriknya menjadi berubah seperti orang gila. Demikian pula halnya dengan Hu Hok Chu yang memusatkan segenap perhatiannya itu untuk mempelajari Mo Kang, kesadaran jalan pikiran maupun gerak geriknya sudah berbeda sekali dengan manusia biasa. Orang lain mengumpatnya sebagai si Jinong, sebaliknya dia malah nampak kegirangan, seakan-akan orang lain sudah dibikin ketakutan oleh nama besarnya itu, bahkan yang lebih sinting lagi, dia ingin mengandalkan ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusakanya untuk merajai kolong langit. Padahal dia seperti lupa kalau Sumatian Yeu yang dihadapinya malam ini belum lagi bisa dikalahkan, bahkan di sana telah muncul seorang jago lihai yang berilmu silat beberapa kali lipat lebih hebat daripada kepandainya yakni Heng Si Chin Jin. Dua orang manusia ini saja tak mampu dihadapi, tapi dia sudah melamun ingin menjadi seorang pemimpin dunia persilatan, bukankah hal ini kedengarannya lucu dan menggelikan? Tatkala Hengsi Yin mendengar ucapannya yang membual itu seketika itu juga dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas, dipandangnya ho, ho Chu sekejap dengan sorot mata penuh welas kasih, kemudian ujarnya, Huhok apakah kau tidak merasa jalan pemikiranmu itu menggelikan? Terlampau lucu dan kenak-kanakan? Kekanak-kanakan? HMMM Siapa yang bilang kalau aku si bodoh lucu balik bertanya? HMM, ingin meninggalkan lembah si Jin Kok dengan begitu saja? Apakah kau tidak merasa kalau tindakanmu ini kelewat awal bentak Heng Si Jin lagi? Hu segera melotot gusar, dengan penuh rasa penasaran bentaknya juga. Kau berani memandang hina lohu betul. Jawaban dari Hang Si Chin Jin ini diutarakan dengan suara tegas dan keras. Bagus sekali, rupanya kau sudah pernah mencicipi empedu macam hakti singa sehingga berani menantang Lohu. Mari, mari Lohu akan membuktikan dahulu apakah kau mampu atau tidak. Selesai berkata, dengan jurus Im Yang Jutong, Im Yang Mulia bergerak, dia langsung membacok tubuh Heng Si Chin Jin. Menghadapi ancaman tersebut, Hengsi cincin seakan-akan tak sudi memandangnya barang sekejap pun, di antara berkibarnya ujung baju. Tahu-tahu dia sudah melayang ke samping untuk menghindarkan diri. Setelah itu, jengeknya. huuh, masih ketinggalan jauh." Dicemooh orang, amarah Chu semakin memuncak. Sepasang telapak tangannya diayunkan kian kemari, bagaikan orang gila. Dia telah mengelirkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk secara beruntun melepaskan 45 buah pukulan. Seperti juga yang pertama tadi, kembali Heng Si Chin Jin mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk berkelebat kian kemari di tengah pukulan-pukulan musuhnya, bahkan selama ini pun dia sama sekali tidak melancarkan serangan balasan. Ha -hok kembali dia mengejek, makan daging manusia tidak akan membuat ilmu silatmu memperoleh kemajuan pesat, menurut pendapat Pinto, 30 tahun berselangkah sudah begini, tapi keadaanmu sekarang malah justru bertambah parah. Heng Si Chin Jin sengaja berkata demikian karena dia mempunyai tujuan yang baik, yakni berharap agar Huo ju. mau bertobat dari kejahatannya itu, melepaskan jalan sesat dan kembali ke jalan yang benar terutama sekali untuk melepaskan ilmu sesatnya dengan mempelajari ilmu lurus, dengan demikian mengurangi bahayanya mati secara mengenaskan. Benarkah ilmu sih yang dimiliki Hulok saat ini jauh lebih payah ketimbang 30 tahun berselang? Tentu saja tidak, sebaliknya, kepandaian silat yang dia miliki sebarang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, Bahkan boleh dibilang merupakan salah satu gembong iblis yang patut disegani oleh setiap orang. Tapi apa sebabnya kemampuan yang hebat ini seolah-olah tak mampu berkembang, bahkan tak berhasil meraih keuntungan apa-apa? Sesungguhnya kejadian ini tiada sesuatu yang aneh seperti yang telah diketahui tadi, tatkala Hengsi Si Chin Jeng muncul di sana tadi, Hu Hok Chu sedang beradu tenaga dalam melawan Sumatian Yeu, Akibat dari pertarungan itu, Hawa Murninya telah menderita kerugian yang besar sekali. Inilah yang menjadi penyebab uta RNA mengapa serangannya seperti tak berfungsi lagi. Tapi perkataan dari Hang Si Chin Jin tersebut ibarat nfa sebilah pisau tajam yang langsung menembusi ulu hati Hong Ho Chu membuat hatinya terasa begitu sakit sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata tampak sepasang metu orang itu melotot besar, dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya untuk melindungi badan, sepasang telapak tangannya segera dilontarkan ke muka melepaskan pukulan yang maha dahsyat. Sekalipun hanya mempergunakan sisa kekuatan yang dimiliki, kenyataannya serangan mana masih merupakan satu ancaman yang serius. Mau tak mau Heng Si Chin Jin harus merasa terkesiap juga, dia tahu apabila kesempatan yang sangat baik ini tidak segera dimanfaatkan untuk melumatkan ambisi dan kesombongan. Gembong iblis tersebut, sudah pasti orang ini akan menjadi-jadi kesombongan dan kesadisannya di kemudian hari. Buru-buru dia menghimpun hawa murninya secara diam-diam, sementara wajahnya masih menunjukkan sikap yang halus dan lembut, dengan sebuah kebasan yang mengerahkan tenaga sebesar tujuh bagian, ia sambut datangnya ancaman lawan. Seketika itu juga kedua gulung tenaga pukulan tersebut saling membentur satu sama lainnya di tengah udara. Mendadak. Blaam. Suatu benturan keras yang mam, Memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian. Menyusul kemudian, dari tengah arna bergema suara jeritan ngeri yang amat menggidikan hati. Ah, sesosok bayangan manusia bagaikan kayang layang yang putus talinya segera terlempar ke tengah udara. Sumatian Yeu yang menyaksikan kejadian tersebut segera berpekik nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara dan langsung menyambar ke arah mana bayangan hitam itu jatuh. Baru saja anak muda itu melayang turun ke atas tanah, bayangan hitam tadi sudah meluncur jatuh dari atas dengan kecepatan yang luar biasa. Sumatian Yu segera mementangkan lengannya untuk memeluk tubuh berbobot 100 kati lebih itu dengan suatu tangkapan Orang itu memang ha -hok -cu, sekarang paras mukanya nampak pucat pias seperti mayat Keadaannya tak jauh berbeda dengan sesosok mayat saja Pelan-pelan Sumatian Yu meletakkan tubuh ha ke atas tanah dan membiarkan diaduduk duduk kemudian ia baru mengundurkan diri ke hadapan Heng Si dan berdiri serius di sana. Setelah berhasil menghajar tubuh Hao Chu tadi, sesungguhnya Hengsi Si Jin merasa menyesal setelah dijumpai Sumatian Yeu. Menolong jiwa Hao Chu, tak kuasa lagi sambil mengelus jenggot ia tertawa. Ha 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 Suatu perbuatan yang tepat sekali, suatu perbuatan yang tepat sekali. Hal ini menuajukan kalau jiwamu mulia dan arif bijaksana, masih muda sudah menyayangi sesamanya, betul-betul suatu penampilan yang mengagumkan. Merah padam selembar wajah Sumatian Yeu karena jengah, dia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mendadak dari arah dalam lembah itu berkumandang suara isak tangis yang memilukan hati. Dengan cepat Hengsi Chinjin berpaling, ternyata yang menangis adalah Ho-ho-chu. Kontan saja kejadian ini membuat ketiga orang itu tertegun-tegun karena keheranan, memang jarang sekali dijumpai peristiwa yang luar biasa seperti ini, tak heran kalau ketiga orang itu menjadi tertegun dan melongo. Siapa tahu tangis Huokcu semakin lama semakin menjadi-jadi, bahkan akhirnya dia malah menangis sambil berteriak-teriak, air mata dan ingus bercampur aduk membuat tubuhnya kelihatan bertambah mengenaskan. Suara isak tangis itu mengelun dan menggema di seluruh lembah, membuat suasana serasa menggidikan hati. Tampaknya Huo Chu ingin menggunakan kesempatan menangis itu untuk melampiaskan keluar semua kesedihan, kekesalan dan kemurungan yang mengganjal dadanya selama ini. Heng Cicin Jin menjadi tak tega juga akhirnya, pelan-pelan dia berjalan ke hadapan Huo Chu, lalu tegurnya. Toyu, apa yang membuatmu menangis? Terseduh, sedu, Enyah, kau! Enyah, kau! Dari sini, kau tak usah menggubris. Diriku lagi, seperti anak kecil saja, gerak-geriknya nampak lucu dan menggelikan. Seorang kakek yang sudah lanjut usia ternyata menangis, tersedu, seduh macam anak kecil yang mau menetek saja. Masih untung, kejadian aneh sudah sering kali dijumpai kawanan jago silat, sehingga tiada yang luar biasa. Coba kalau peristiwa ini berlangsung di tengah jalan, orang bisa tertawa geli. Heng Si Chin Jin segera bertanya. Hu apakah kau merasa perjuangan selama 30 tahun ini cuma sia-sia belaka? Dikorek luka hatinya, Hu Hok Chu merasa semakin sedih hingga air matanya jatuh berderai seperti sungai Wong yang jebol tenggulnya, sambil menangis tersedu, umpatnya. Kawan Jing gila, enyah cepat enyah semua dari hadapanku. Selagi berkata kembali dia memeluk tanah sambil menangis lagi dengan teramat sedih. Bihang Sian Chu yang menyaksikan keadaan tersebut segera berbisik ke sisi telinga Sumatian Yeu. Mengapa kau tak memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gua dan coba memeriksa dari mana datangnya beberapa titik cahaya bintang yang terlihat tadi? Sumatian Yu merasa usul tersebut ada benarnya juga, maka tanpa berpikir panjang lagi dengan mengandalkan kemampuannya untuk melihat dalam kegelapan, dalam beberapa lompatan saja ia sudah menerobos ke dalam gua tersebut. Tatkala Hengsi Jin menyaksikan si anak muda itu menerobos masuk ke dalam gua, sebenarnya dia berniat untuk menghalangi keinginannya itu, sayang terlambat oleh sebab itu terpaksa dia hanya berdiri di hadapan hok Chu sambil bersiap siaga memberi bantuan kepada Sumatian Yeu apabila diperlukan. Sementara itu Sumatian Yeu sudah menerobos ke dalam gua, berhubung waktunya singkat dan khawatir Hu Hok Chu yang sudah keburu menangis dan menyadari kalau dia masuk ke dalam gua, maka ia bertindak dengan kecepatan luar biasa. Pertama, dia tak ingin terjadinya kesulitan yang tak diinginkan, Kedua, dia pun khawatir membangkitkan kemarahan. Makhluk tua sehingga melakukan perbuatan jahat yang lebih banyak. Dalam perkiraan esumatian Yeu, benda ini sudah pasti mutiara ya bengcu atau sebangsanya, maka dengan cepat dia menuju ke ruang dalam untuk memeriksa lebih seksama. Tapi begitu mengetahui apa yang terlihat, hampir saja si anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang kalau cahaya berkilauan itu merupakan ya bengcu atau sebangsnya? Ternyata benda itu tak lebih hanya sebuah botol yang berisikan kunang-kunang dalam jumlah banyak. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Sumatian Yeu benar-benar dibikin gemas bercampur penasaran. Kemudian dia pun menemukan setumpuk buku di atas meja batu itu, namun di sana tiada sesuatu apapun yang perlu diperiksa, tahu kalau tiada hasil apapun, dia bersiap-siap untuk mengundurkan diri dari dalam gua tersebut. Baru saja akan melompat keluar dari mulut gua, mendadak dari sisi tubuhnya terasa ada desingan angin berhembus lewat. Begitu merasakan datangnya desingan angin tersebut, dengan sigap sumatian Yu melompat tiga langkah ke belakang, ketika berpaling pemuda itu segera menarik napas dingin. Rupanya entah sedari kapan, di sisi tubuhnya telah bertambah dengan seekor serigala raksasa yang tinggi tubuhnya hampir separuh manusia. Sepasang mata serigala raksasa tersebut memancarkan cahaya aneh, tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyusup ke samping tubuhnya siap melakukan terkaman. Kalau dibicarakan kan memang aneh sekali, ternyata serigala raksasa itu tidak melolong pun tidak mengeluarkan suara apa-apa, Coba kalau tidak merasakan datangnya desiran angin tadi, siapapun tentu akan mengira serigala tersebut sebagai sebuah patung serigala saja. Tampaknya serigala itu sudah memperoleh pendidikan yang sangat ketat meski melotot gusar ke arah Sumatian Yu. Namun sama sekali tidak melancarkan tubrukan, ia cuma berjalan ke arah depan gua dan menghadang jalan perginya. Apabila Sumatian Yu ingin keluar dari gua tersebut, maka dia harus membunuh serigala raksasa itu lebih dulu sebelum berhasil menyerbu keluar, tapi dengan demikian, sudah pasti tindakannya itu akan mengejutkan Hulocu yang berada di luar gua dan akhirnya tak akan terlukiskan lagi. Sekarang keadaan dari Sumatian YUI ibaratnya menunggang di punggung harimau, tetap duduk sudah, mau turun pun tak bisa. Apalagi setelah dilihatnya serigala raksasa yang melotot penuh kebuasan itu tidak melakukan tubrukan, tidak pula mengundurkan diri, sebaliknya justru berjongkok di depan gua sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan berwarna merah itu. Dilihat dari sikapnya mana, sudah jelas dia sedang menunggu sampai sumatian Yeu beranjak lebih dahulu. Kejadian semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang memusinkan kepala, Tak bisa disangka lagi, apabila dia melakukan suatu tindakan, sudah pasti serigala raksasa itu tidak akan melepaskan dia dengan begitu saja. Tapi andai kata harus bertahan lebih jauh, sampai kapan urusan itu baru selesai? Setelah berpikir sekian lama, akhirnya Sumatian Yu merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kerak nasi yang tidak habis termakan dan dilemparkan keluar gua melalui samping serigala raksasa tersebut. Dia berharap, serigala raksasa itu akan tertarik oleh kerak nanti tersebut dan keluar dan gua. Siapa tahu, serigala raksasa itu sama sekali satu tidak menggulberis, bahkan memandang sekejap pun tidak. Dengan begitu, Sumatian Yeu menjadi gelisah sekali. Dia mencoba untuk merogoh ke dalam sakunya dan mencari sesuatu benda yang bisa digunakan untuk menimpuk. Akhirnya, setelah mencari, sekian lama dia berhasil menemukan sebuah benda yang keras sekali. Ketika benda itu diambil keluar, ternyata tak lain adalah lencana miling Xiang Wei, punci yang diperolehnya sewaktu bertarung di perahu besar dalam telaga Tong Ting. belum lama berselang, begitu lencana emas dikeluarkan. Cahaya keemas-emasan segera memancar ke empat penjuru, menggunakan kesempatan inilah Sumatian Yeu mengamati benda tersebut dengan lebih seksama. Tampak olehnya di atas lampengan lencana emas itu terukir seekor naga hijau yang sedang mementangkan sayapnya. Di tengah-tengah lingkaran yang dikitari lukisan tadi, terukir dua huruf besar yang berbunyi suma Menyaksikan hal tersebut Sumatian Yeu merasakan hatinya terkesiap, buru-buru dia membalik pada lempengan lencana yang lain, hatinya semakin terkesiap, paras mukanya berubah hebat dan segulung hawa panas muncul dari pusarnya dan menerjang ke atas tenggorokan. Rupanya permukaan lencana tadi berukir beberapa huruf yang berbunyi demikian. Kenang-kenangan untuk Tian Yeu pada usia satu tahun, Liong Xianghang Wu. Ayahmu, Yongko menyaksikan kesemuanya itu, Sumatian Yu merasakan darah panas dalam tubuhnya bergolak keras, dia segera bergumam. "Bu, bukankah benda ini milikku? ak ah, ah, ah. Dia dia adalah musuh besarku, dia, dia, dia." Bergumam sempat di dia seolah-olah lupa kalau di depan gua menunggu serigala raksasa yang siap menerkamnya, mendadak saja dia menerjang keluar dari situ. Begitu Sumatian YU menggerakkan tubuhnya, serigala raksasa itu segera mengangkat tubuhnya dan mempergunakan cakar depannya yang tajam bagaikan pisau untuk mencengkeram dada Sumatian YU. Dalam keadaan begini, Sumatian YU tidak mau membuang waktu lagi, sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan di atas kepala serigala raksasa itu, di mana angin pukulannya meluncur terdengar suara desingan yang memekikan telinga menggulung ke muka. Serta merta serigala raksasa itu miringkan kepalanya untuk menghindar, kemudian tubuhnya menggelinding ke samping untuk meloloskan diri. Memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itulah, tanpa membuang waktu lagi Sumatian Yeu segera menerjang keluar dari gua tersebut. Begitu melangkah keluar dari gua tersebut, dari arah belakang kembali terasa munculnya dua gulung angin serangan yang menekan arah punggungnya, angin serangan mana menyambar ke arah belakang batok kepala serta tengkutnya. Dengan cekatan sumatian Yu maju selangkah, kemudian sambil membalikan badan melepaskan pukulan, seketika itu juga terasa segulung angin pukulan yang mahadasyat menggulung ke arah serigala raksasa tersebut. Serigala raksasa itu memang hebat, Gaya tubuhnya yang semula berdiri tegak seperti menasya itu mendadak menggelinding ke samping, setelah itu sekali lagi melakukan tubrukan. Dalam pada itu, Huhochu telah berhenti menangis, ketika ia mengangkat kepalanya menyaksikan serigala kesayangannya sedang menerkam orang, kemudian dilihatnya pula Sumatian Yeu berdiri tak jauh dari gua tersebut, dia mengira pemuda itu hendak berusaha untuk memasuki gua itu. Kontan amarahnya berkobar dan membara di dalam benaknya dengan penuh amarah bentaknya. Xiao Hek, jangan biarkan dia kabur. Xiao Hek mungkin merupakan nama dari serigala raksasa tersebut. Mendengar seruan mana serigala raksasa itu melompat ke udara semakin tajam. Serangan demi serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi pun dilepaskan makin dahsyat cakarnya yang tajam seolah-olah sudah siap sedia digunakan untuk mencabik-cabik tubuhnya. Tahu kalau tindak tanduknya ketahuan banyak orang, Sumatian Yu merasa perlu untuk bertindak lebih jauh. Yang penting sekarang adalah membunuh serigala raksasa tersebut lebih dahulu. Maka menghadapi serangan serigala raksasa, kali ini dia tak berkelit lagi. Begitu sepasang cakar serigala tersebut meluncur tiba dia segera menyambar salah satu cakarnya tersebut dan mencengkeramnya erat-erat, tapi pada saat yang bersamaan cakar yang lain menyambar datang pula. Si anak pemada itu menjadi amat terperanjat, dia berusaha untuk menghindarkan diri, tapi berhubung tangannya yang sebelah masih menggenggam cakar serigala tersebut, dia tak sempat untuk menghindarkan diri lagi. Tak ampun tangannya segera bertambah dengan jalur luka yang segera mengeluarkan darah. Amarah tak bisa dibendung lagi dalam dada sumatian Yeu, dengan suara penuh kegusaran dia membentak. Pingin mampus rupanya kau. Sambil menahan rasa sakit, dia mengangkat tubuh serigala raksasa itu kemudian dilemparkan ke depan. Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, serigala raksasa itu segera meluncur ke depan menumbuk dinding gua. Hu Ho Chu yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi terperanjat sekali, jeritnya. Xiao Hek. Seperti orang kalap saja dia melompat kemana si serigala raksasa tersebut jatuh. Sayang sekali kedatangannya terlambat setengah langkah, tatkala ia tiba di situ, Serigala Raksasa tersebut sudah menumbuk di atas dinding gua dengan menimbulkan suara keras. Tidak ampun lagi, pecahlah batok kepala Serigala Raksasa itu, isi benaknya berhamburan kemana-mana dan mampas seketika itu. Melihat Serigala kesayangannya mati, Chu kembali naik darah, sepasang matanya merah membara seperti kobaran api dengan muka memerah dan menyeringai seram, dia membentak keras. Bocah keparat, bayar kembali selembar nyawa dari Xiao Hek untukku. Sembari berseru dia menerjang ke hadapan Sumatian Yeu, kemudian sepasang telapak tangannya dengan jurus Yang Hang Tiao Yang, sepasang Hang menghadap matahari, dengan memisah ke kiri dan ke kanan langsung menghantam kepala Sumatian Yeu. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar dan dekat ini benar-benar disertai dengan kekuatan yang luar biasa sekali. Kendati pun Sumatian Yeu memiliki ilmu silat yang amat lihai, akan tetapi diua tak berani memandang enteng, buru-buru sepasang telapak tangannya dirangkap di depan dada dan dilontarkan ke depan. Kali ini dia menyerang dengan sembilan bagian dari ilmu busya yang sinkang yang dikombinasikan dengan kuigoan simhoat. Dengan disertai suara deruan angin pukulan yang memeakan telinga, angin serangan tersebut segera meluncur ke arah depan. Mendadak terdengar suara benturan keras yang mememikan telinga menggema memecahkan keheningan, dua gulung angin pukulan itu saling membentur lalu menyebar ke empat penjuru. Ha Hok Chu mendengus tertahan dan mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, setelah itu jatuh tertunduk di atas tanah dan memuntahkan darah kental, untuk beberapa saat dia tak mampu untuk bangkit berdiri lagi. Begitu berhasil merobohkan Huo Chu, Sumatian Yu tidak ambil peduli apakah dia sudah tewas atau belum. Segera ditariknya tangan Bi Sayam Chuan pelan sambil berseru, "Adik Lan, cepat kita kejar dia." "Mengejar siapa?" tanya Bi Hong Pek pelan dengan wajah tercengang. "Sekarang waktunya sudah tak banyak lagi, kita tak boleh memandangnya lagi. Di tengah jalan nanti akan kuceritakan kesemuanya ini kepadamu." Saking marah dan membaranya api dendam dalam dadanya, pemuda itu seolah-olah lupa kalau di sisinya masih berdiri seorang bulim Ciampo yang merupakan juga cuan penolongnya, yakni Hengsi Si Chia Jin. Untung saja sikap Bi Hang Sian Chu jauh lebih tenang, dia segera menggandeng tangan Suma dan Yeu dan memberi kerliogan matu kepadanya untuk memberitahu kepadanya bahwa Hengsi Si Chin Jin masih berada di situ, maka seandainya mereka hendak pergi pun harus minta izin dahulu kepadanya. Sekarang, Sumatian Yeu baru mendusin dan sadar kembali akan kekilafannya, dengan wajah menyesal di alantas menjura kepada Hengsi Si Injin sembari berkata, Lo Ciampu sekarang Bo Ampu masih ada suatu urusan penting yang harus segera diselesaikan dan apabila sikapku kurang sopan harap kasudi memaafkan sambil mengelus jenggotnya, Hengsi Si Chin Jin tertawa, katanya kemudian. ha, bukankah kau mempunyai janji dengan kedua orang muridku? Mengapa kau buru-buru ingin memohon diri? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Buru-buru Sumatian Yeu membungkukan badannya, sambil menyaut. Sekarang, Bo Ampo telah mengetahui siapakah musuh besar pembunuh ayahku, maka aku harus mencarinya dengan segera, sebab takutnya dia sudah keburu menghilang sehingga sulit untuk ditemukan kembali. Siapakah musuhmu itu? Siang Wicau, Abian, Punci, Bajingan, Cabul, Hengsi, Cincin, segera tertawa lebar. Haa, 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 ha, -a -a, ha, -a -a, ha -a -a, tak usah kelewat terburu nafsu. Setiap persoalan janganlah dilakukan dengan tergesa-gesa. Besok pun masih ada waktu untuk mencarinya mencari dia pada hari ini atau mencarinya besok toh sama saja aku khawatir kalau bajingan cabul itu sudah keburu melarikan diri sekali lagi Heng cincin tertawa tawa haa haa ha -ha, lohu jamin kalian pasti dapat saling bersua muka mari kita pulang dulu Sebenarnya Sumatian Yu masih merasa agak keberatan, tapi untuk memberi muka kepada Ciam Air e tersebut dia pun merasa kurang baik U untuk menolak kebaikannya. Bisa dibayangkan betapa kalut dan gelisahnya perasaan pemuda tersebut sekarang. Agaknya Hengsi Jin dapat menduga apa yang sedang dipikirkan dalam hati kecil pemuda itu. Dia tersenyum dan tidak berbicara lagi. Pelan-pelan dia berjalan menghampiri Hou Chu kemudian membungkukan badap dan memeriksa keadaan lukanya, setelah itu berguman seorang diri. Masih untung keadaannya tidak terlampau parah sehingga selembar jiwa tuanya masih bisa diselamatkan, kalau dia sampai mati, terlalu keenakan buat bajangan tua ini. Berbicara sampai di situ, dia berjalan kembali ke samping Sumatian Yeu dan berkata lebih jauh. Biarkan saja dia merasakan penderitaan akibat dari ulah sendiri, orang ini membunuh orang tanpa berkedip, kejahatan yang dilakukan olehnya pun sudah kelewat banyak, biarkan dia merasakan siksaan dan penderitaan tersebut selama sisa hidupnya di dunia ini. Waktu itu Sumatian yeu hanya memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam terhadap Siangwi pun Punci terhadap mati hidup Hahok -e Chu boleh dibilang sama. Sekali tak menggubris, maka ketika Heng Si Chin menyelesaikan perkataannya, dia pun hanya mengiyakan dengan begitu saja. Heng Si Jin Jin tahu kalau pikirannya waktu itu sedang kalut, maka sambil tersenyum katanya lagi. Hian tit, segala sesuatunya sudah diatur oleh yang kuasa, bila kau hendak mencarinya, belum tentu orang itu ditemukan, Pak Kuno pernah bilang, ada niat menanam bunga, bu NGA tak mau tumbuh, tiada maksud menanam pohon liu, pohon liu mengana kerimba. Bila kau bersedia mengikuti lohu, tanggung besok pagi kau akan berhasil menemukan dirinya. Walaupun ucapan tersebut tidak mengartikan sesuatu secara tegas, namun secara lamat-lamat mengandung suatu makna yang mendalam. Sumatian Yeu tahu kalau Heng Si Chin Jin tak mungkin akan sembarangan berbicara tanpa sesuatu dasar yang kuat, maka tanpa terasa hatinya menjadi jauh lebih lega. Mereka bertiga segera berangkat meninggalkan lembah Si Jin Kok tersebut. Heng Si Chin Jin berjalan di paling depan sebagai penunjuk jalan, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Heng Im Lin Sui, berjalan di Megair mengalir, mereka bergerak lebih duluan. Sumatian Yu serta Bihang Siancu segera mengikuti terus di belakangnya seperti bayangan, jarak mereka hanya selisih empat langkah dan bersama-sama bergerak ke arah Bukit Kunsan sambil menghentikan perjalanannya, Heng Si Chin Jin berpaling seraya berkata, Rupanya Arak Cuan telah menantikan kedatangan kita. Sumatian Yeu menengok ke depan, betul juga, tampak dua sosok bayangan manusia secepat sambaran kilat sedang meluncur ke arah mereka berada. Di dalam sekejap mata saja kedua sosok bayangan manusia itu sudah tiba di depan mereka bertiga, ternyata mereka tak lain adalah Tipit Suseng, Sastrawan Pena Baja, Tia Chuhan dan adiknya. Menyaksikan gurunya datang membawa Sumatian Yeu, dia segera bersorak-sorai kegirangan. Sumahyanti, Aku bersusah payah mencarimu kemana-mana. Mengapa baru muncul pada saat ini? Kemudian, kepada gurunya, "Hengsi cincin kembali," tanyanya dengan hormat. "Insu, dari mana kau orang tua bisa tahu kalau mereka akan berkunjung kemari? Kebetulan saja, kebetulan saja. Panjang untuk diceritakan. Mari kita kembali dulu ke rumah gubuk." Buru-buru sumatian Yeu mengenalkan mereka dengan Bihang Siangcu dan Xu Zhan pun menjadi ramai. Sementara itu Toan Im Siangcu dengan penuh seksama, ditatapnya gadis itu dari atas sampai bawah, makin dilihat terasa semakin cantik, sehingga akhirnya timbul perasaan malu terhadap diri sendiri. Tak heran kalau Sumatian Yeu tidak begitu tertarik kepada dirinya selama ini. Yaa, perasaan anak gadis memang jauh lebih halus dan cermat, gampang dipermainkan oleh emosi. Ketika Toan Im Sian Chu menyaksikan Sumatian Yeu membawa serta Wan Pelan, hatinya segera menjadi kecut dan sedih, tapi untung hanya sebentar saja dan kemudian menjadi tenang lagi. Tak lama kemudian, sampailah mereka berlima di tempat kediaman Heng Si Chin Jin. Ternyata tempat itu merupakan tiga buah rumah kecil yang terbuat dari kayu di belakang menjulang tebing karang yang tinggi, sedangkan di depan rumah terbentang sebuah tanah lapangan yang luasnya sepuluh kaki. Ketika Sumatiani Yeu tiba di tanah lapangan tersebut dan menyaksikan pemandangan alam yang terbentang depan matanya, dia segera menghela napas sambil memuji. Benar-benar sebuah tempat pertapan yang amat indah dan tenang, apabila aku pun bisa mengundurkan diri dari dunia persilatan dan mengasingkan diri di sini, tidak sia-sia hidupku selama ini. Heng Si Chin Jin mengelus jenggotnya dan tertawa nyaring. Menyaksikan terbitnya matahari di sini akan menimbulkan suatu kedamaian di hati, semua pikiran keduniawian serasa hilang lenyap dengan begitu saja di kala matahari tenggelam di langit barat sana, maka di ujung langit situ akan muncul sebuah ikat pinggang langit yang memancarkan sinar keemasan, semuanya menimbulkan kesan yang mendalam bagi yang memandangnya. Jika malam sudah tiba dan keheningan malam mencekam seluruh jagat, maka kedamaian dan ketenangan akan muncul dan menyelimuti kembali hati kita semua. Ya Kehidupan manusia di dunia ini memang bagaikan sebuah impian yang aneh, kata Sumatian Yeu. Hengsi Chinjin segera mendongakkan kepalanya memandang cuaca, lalu katanya lagi. Masih ada seperempat jam sebelum tibanya saat matahari akan terbit. Hiantit, mari kita duduk bersila di sini. Setelah berjuang semalaman suntuk, kau harus beristirahat lebih dahulu. Sementara itu Tipit Suseng Tia Chuan sangat berharap di dalam perjumpaan ini, mereka dapat berbincang-bincang sampai puas, maka dia merasa kurang setuju dengan usul gurunya itu. Heng Si Chin Jin yang berpandangan tajam, sekilas pandangan saja ia dapat menebak jalan pikirannya, maka sambil tertawa katanya kemudian. Cuan Ji, tahukah kau baru saja Xiao Hiap lolos dari ancaman bahaya? Sekalipun kau ingin berbincang-bincang dengannya, toh tidak usah dilakukan pada saat ini juga. Mendengar perkataan tersebut, Tipit Suseng menjadi terkejut sekali, segera tanyanya, "Kenapa? Apakah Tian Yu telah berjumpa dengan si setan tua tersebut?" Bukan, yang dia jumpai adalah gembong iblis yang jauh lebih ganas dan lebih dahsyat daripada si setan tua tersebut. Siapakah orang itu? Insu Selat Toan Sian Chu Tia yang dari samping. Hengsi Jin tersenyum. Sekarang, lebih baik jangan ditanyakan dahulu tugasnya. Toan Sian Chu yang ketanggor batunya menjadi terbungkam dan segera duduk bersila untuk mengatur napas. Begitulah, mereka berlima segera duduk bersila untuk bersemedi menurut ajaran perguruan masing-masing. Sumatian Yeu segera manfaatkan pula kesempatan tersebut untuk mengatur napas. Tidak selang berapa saat kemudian dia sudah berada dalam keadaan lupa akan segala galanya. Waktu pun berlalu dengan begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Akhirnya, dari kejauhan sana terdengar suara ayam berkokok tanda fajar telah menyingsing. Matahari pun seakan-akan baru bangun dan tidurnya dan memancarkan cahaya keemas-emasannya ke seluruh jagat. Di atas puncak bukit Kunsan, di tengah sebuah tanah lapang yang luas duduk bersila lima orang, ketika Fajar mulai menyingsing, mereka pun turut membuka mati masing-masing. Heng Si Si Chin Jin mengangkat kepalanya sambil memandang cahaya keemas-emasan yang muncul di bal bukit sana, kemudian ujarnya sembari tertawa. Hianit, matahari telah terbit. Benar juga, matahari telah terbit dan memancarkan sinarnya ke empat penjuru dunia. Sumatian Yeu berjalan ke sisi tanah lapang, memandang keindahan alam yang terbentang di hadapannya, tanpa terasa ia menarik napas panjang-panjang sambil bergumam. Oha, betapa indahnya pemandangan alam di sini, betapa agungnya alam semesta ini. Sementara itu, Bi Hang Sian Chuan Palan telah berjalan ke sisinya dan bersandar di atas lengannya dengan penuh kemesraan. Toan Im Sian Chu Yang yang menyaksikan kejadian itu merasakan hatinya menjadi kecut dan sedih sekali, katanya kemudian. Adik Lan, bagaimana kalau kita bermain-main di belakang bukit sana? Agaknya Toan Im Xianchu bermaksud untuk mengajak Bi Siancu Xianchu pergi, sehingga dengan demikian akan mengurangi perkembangan hubungan di antara mereka berdua. Perempuan, ya, perempuan. Perempuan memang makhluk yang cantik, tapi gampang cemburu. Bi Hang Sian Chu Wan Palan sama sekali tidak mempunyai sesuatu maksud apapun. Mendengar ajakan tersebut, dia segera menyambuti dengan gembira. Bagus sekali. Engkoh Tian Yeu, apakah kau akan ikut bersama kami? Memandang Bukit Yar menjulang di kejauhan sana, Suma Tian Yeu menggeleng. Tidak, adik lan, aku hendak menikmati keindahan alam dari di sini, kau pergilah sendiri. bihong Sian Chu segera menarik tangan Toan In Sian Chu dan berkata sambil tertawa manis. Indahkah pemandangan alam di belakang bukit sana di tempat itu tumbuh berbagai bunga yang indah dan harum, di situ pun terdapat kelinci dan kijang, bagaimana kalau kita menangkap beberapa ekor di antaranya? Mendengar kalau di tempat tersebut amat menarik hati, Wan Pek Lan menjadi girang sekali, tidak menunggu lebih lama lagi dia segera berjalan lebih dulu. Tia Yong yang menjumpai kepolosan dan kesucian Wan Pek Lan, menjadi menyesal sekali, ia merasa jiwa serta pandangan sendiri kelewat sempit. Maka setelah dilihatnya Wan Pek Lan berlalu lebih dulu, buru-buru dia menyusul dari belakang. Tipit Suseng Tia Coan yang menyaksikan adiknya Tia yang dapat bergaul akrab dengan Nonawan, sudah tentu ikut merasa gembira, tentu saja dia tak tahu kalau Tia yang justru menggunakan tipu muslihat untuk mengajak Wan Pek Lan berlalu dari situ. Sepeninggal mereka berdua, Tipit Suseng Tia Choan baru berjalan mendekat. Sumatiani, Yeu sambil bertanya, "Hiyante, apa kau menyukainya? Apa menyukai siapa?" tanya Sumatiani, Yeu sambil tersentak kaget dari lamunannya, "Menyukai alam di sini?" Oh, "Oh, oh, betul, pemandangan di sini amatlah indah. Siapakah yang dapat melupakan keindahan seperti ini? Bila kau tidak merasa tempat ini terlalu jelek." Selanjutnya kita boleh hidup bersama-sama di sini? Tia Heng, kau terlalu baik, aku pasti akan mengasingkan diri di tempat yang sangat indah ini. Sembari berkata dia lantas menggenggam tangan Tia Chuan erat-erat. Tipit Suseng memang sudah tahu kalau anak muda ini adalah seorang yang amat perasa dan mudah emosi. Tatkala Tia Pit Suseng Tia Chuan menanyakan peristiwa yang telah menimpanya semalam, tanpa merahasiakan sesuatu apapun, Sumatian Yu segera menceritakan bagaimana dia datang memenuhi janji, bagaimana bertemu dengan setan muka hijau, salah memasuki lembah si jin kok dan bertemu dengan Hu Ho Chu. Kemudian sebagai akhir kata, dia bertanya lagi, "Suhumu berkata, hari ini kalau bisa berjumpa muka. Dengan Xianwei Choa, sungguhkah perkataan ini?" Tipit Suseng segera manggut-manggut, sahutnya, panjang sekali untuk diceritakan, Hiante, kemarin Teheng pun bertemu dengan setan muka hijau dan Xiang Wei Choa berdua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kami segera bertarung, akhirnya kami berjanji akan berdua lagi hari ini, itulah sebabnya mereka sudah pasti akan datang kemari untuk memenuhi janji. Mendengar ucapan mana, Sumatian Yeu segera mengepalkan tinjunfa kencang-kencang, Darah panas serasa mendidih dalam tubuhnya seolah-olah Xiang wicau pun telah berdiri di hadapan mukanya sembari menyeringai. Rupanya, ketika kemarin ketika dua bersaudara turun gunung untuk menyambut kedatangannya Sumatian Yeu, kemudian si anak muda tersebut sedang bertarung di atas perahu. Ketika dua bersaudara Tia yang lama menunggu belum juga melihat kedatangan Sumatian Yeu, mereka pun segera berjalan-jalan di sekitar telaga sambil menikmati keindahan alam. Pada saat itulah sepasang manusia bengis yang sedang melarikan diri itu kabur pula sampai di sana, dalam perjumpaan yang tak terduga, mereka segera melangsungkan pertarungan saru. Siang Wicoa yang kehilangan lencana emasnya, Merasa khawatir apabila Sumatian Yu mengetahui rahasai sebenarnya dan menyerang ke situ, dia tidak berniat untuk melangsungkan pertarungan tersebut dan berjanji dengan dua bersaudara Tia untuk melanjutkan pertarungan pada hari ini. Menanti dua bersaudara Tia kembali ke sana, Sumatian Yu sudah sampai lebih dahulu dan memasuki lembah Si Kok, sehingga terjadi pertarungan sengit tersebut. Untung saja Heng Si Chin Jin segera mengetahui adanya pertarungan dalam lembah itu dan menyusul ke sana. Coba kalau bukan demikian, mungkin Sumatian Yeu tak pernah akan pernah tiba di sana selamanya. Begitulah setelah mendengar penuturan tersebut, Sumatian Yeu menjadi paham akan duduknya persoalan, dia segera mohon maaf berulang kali. Sementara kedua orang itu masih bercakap-cakap dengan gembira, dari belakang rumah terdengar suara orang tertawa. Sekikikan, tak selang beberapa kemudian Toan Im Sian Chu dan Wan Pelan telah muncul dengan membawa seekor kelinci. Mendadak. Dari bawah bukit sana bergema beberapa kali suara pekikan yang nyaring. Mendengar suara pekikan tersebut, Tipit Suseng Tia Chuan segera berkata, Hiante, untuk sementara waktu kau dan Nonawan silahkan masuk dulu ke dalam ruangan. Mengapa? Tanya Sumatian Yu dengan perasaan tidak habis mengerti. Seandainya Xiang Wei coa menyaksikan kau hadir di sini dan sebelum dia bertarung sudah melarikan diri, bukankah kesempatan yang sangat baik ini akan terbuang sia-sia? Bila ingin mengejarnya lagi mungkin akan jauh lebih sukar daripada ke langit. Apa yang dikatakan Tia Chuan ini memang betul dan Sumatian Yeu merasa tepat sekali, maka dia lantas mengajak Bi Hong bersembunyi dahulu di dalam rumah. Heng Si Chin Jin juga pelan-pelan bangkit berdiri dan berjalan menuju ke ujung lapangan sana. Suara pekikan nyaring segera bergema dari mulut bukit sana. Bersamaan dengan berkumandangnya suara pekikan nyaring yang membelah angkasa itu, Tampaklah tiga sosok bayangan manusia bagaikan tiga batang anak panah yang terlepas dari busurnya menembusi angkasa dari ujung langit sana dan meluncur ke tengah arna dengan gerakan pengsah loeng, burung manyar melayang di pasir. Mana cepat, enteng, tidak menimbulkan suara lagi. Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang-orang itu menunjukkan kalau ilmu silat mereka mereka tidak lemah menyaksikan kehadiran ketiga orang itu, HNG Si Chinjin segera tertawa nyaring, katanya. "Ha ah h ah, ha -ah, ah, Sepagi ini kalian bertiga telah mengunjungi bukit kami. Bila tidak menyambut kedatangan kalian dari kejauhan, harap sudi dimaafkan. Entah ada petunjuk apakah kalian bertiga datang kemari?" Ketiga orang itu tak lain adalah Shen Wei ular berekor nyaring, Bian Punci. Kim Bin Kui, Setan Muka Hijau, Xiang Tam serta Toa Suhengnya Hek Hong Hao, Harimau Angin Hitam, Lim Kong. Mendapat teguran tersebut, si Harimau Angin Hitam Lim Kong segera tertawa seram, pertama-tama dia yang buka suara lebih dahulu. Oh oh rupanya Ciam Puae yang sedang bertapa di sini, wah, tampaknya aku sudah mengusik ketenanganmu. Kalau begitu, dua orang pemuda tersebut adalah anak muridmu. ha-ah, ha-ah, ha -ah, betul, mereka adalah murid-muridku, bila perbuatan mereka kemarin telah menunggu kalian, harap sudi dimaafkan ucap Hengsi Si Chin Jin sambil tertawa nyaring. Ah, mana, mana, kita hanya salah paham saja hari mau angin hitam Lim Kong tertawa dingin, kalau toh mereka adalah murid Chiam Poe, ini berarti bukan orang luar lagi. Baiklah kami mohon diri saja. Seusai berkata, dia lantas memberi tanda kepada si setan muka hijau dan ular berekor nyaring. Setelah itu membalikkan badan dan siap berlalu dari situ. Mendadak Hengsi Jinjin tertawa tergelak lagi, katanya, wah ah, rupanya kalian bertiga menganggap asing diriku. Sudah bersusah payah datang kemari, mana kalian harus pulang dengan tangan hampa. Bagi orang persilatan, menjajal kepandaian hanya bertujuan untuk mengejar kemajuan. Asalkan pertandingan terbalas saling menutul belaka, apa salahnya untuk diselenggarakan? Apalagi yang menantang kalian adalah muridku, tentu saja Pinto tak leluasa untuk turut campur. Mari, 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 kalian bertiga tak usah pergi lagi. Kalian memang sepantasnya untuk berhubungan lebih akrab biar Pinca bertindak sebagai saksinya saja. Sungguh gembira hati si Harimau Hitam Lim Kong setelah mendengar janji Heng Si Chin Jin yang tak akan mencampuri urusan tersebut, ia memandang sekejap ke arah kedua orang itu, kemudian sambil membalikan badan dan tertawa dingin serunya. Jika Chiam Puan memang berniat begitu, biarlah kami turut perintah saja. Cuma, sebelum pertandingan dimulai harus dijanjikan dulu, Andai kata salah satu pihak sampai salah turun tangan hingga menyebabkan pihak yang lain cedera, bagaimana jadinya? Bajingan ini memang licik, bermaksud tak berbaik, berhati busuk dan berbahaya sekali, rupanya dia ingin mencari posisi yang lebih menguntungkan dalam pembicaraan mana, sehingga bila dia bersaudara menderita cedera nanti, dia pun bisa memberikan pertanggungan jawabnya. Mendengar ucapan mana, Diam-diam hengsi Si Chin Jin mendengus, kemudian ia mendungakan kepalanya dan tertawa panjang. Ha -ah, ha -ah, ha -ah, ha 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 -ah, bila pertarungan mulai terjadi, memang tak urung akan menjadikan salah satu pihak cerah. Bila hal ini terjadi maka hanya bisa disalahkan kepandaian sendiri yang kurang becus, masa orang lain dapat disalahkan? Walaupun sudah mendengar ucapan tersebut, Kecurigaan yang terpampang di wajah sehari mau angin hitam Lim Kong belum juga hilang, tampaknya dia masih curiga kalau perkataan dari Heng Si Chin Jin tersebut bukan timbul dari hati yang jujur. Tipit suseng, sastrawan berpana baja, Tia Chuan menjadi habis sudah kesabarannya, dengan kening berkerut dan mata melotot karena gusar, serunya dingin. Lim Tai Hiap. Kau begitu menguatirkan tentang masalah tersebut bahkan berpikir yang teliti, memangah ya kau khawatir kalau sampai guruku turun tangan mencampuri urusan ini bila kalian sampai melukai aku orang syetia. Di luarnya sehari mau angin hitam lingkong menggoyangkan tangannya berulang kali menyatakan tidak, padahal menang begitulah maksud hati yang sesungguhnya. Sebagai pemuda yang berpengalaman, sudah barang tipis Suseng dapat mengetahui akan hal ini, tanpa terasa dia berseru lagi sambil tertawa dingin. Soal itu mah tak asah ku khawatirkan, ucapan seorang lelaki sejati lebih berat daripada Bukit Karang, kami bukan bangsa manusia yang berbicara menklah menkleb dan suka menjilat ludah sendiri. Banyak berbicara yang tak berverguna tak ada gunanya selasi ular berekor nyaring bian punci dari samping. Lim To aku, apa sih maksud kedatangan kita kemari? Memangnya hanya untuk bersilat lidah belaka? Betul, daripada bersilat lidah lebih baik bersilat tangan sambung toan insian cucepat. To Dalam santapan siang hari ini memang paling baik kalau dihidangkan sop tulang ular. Ucapan mana berarti ganda dan kontan saja mendamprat si ular berekor nyaring hingga berkau-kau kegusarannya. Dalam amarahnya, dia segera membentak. Lonte busuk, Toaya akan mencoba kekuatanmu lebih dulu, lihat serangan. Berbareng dengan selesainya perkataan itu, sebuah serangan dahsyat segera dilontarkan. Di tengah udara segera berkumandang deruan angin puyuh yang menyambar-nyambar, angin yang menderu membuat pasir dan debu beterbangan di angkasa dan langsung menyambar tubuh bagian bawah Toan Im Sian Chu. Tia Yong segera melejit ke tengah udara lalu meluncur datar ke depan, Serangan telapak tangannya berubah menjadi serangan jari dan secepat kilat balas menotok tubuh si ular berekor nyaring. Di pihak lain, sisi sitan muka hijau siang tam juga habis sudah kesabarannya, dia menerobos ke hadapan tipit suseng lalu membentak nyaring. Mari, kita pun bermain beberapa gebrakan untuk mengisi waktu senggang, harap Tiatai hiap melancarkan serangannya. Sungguh bangga hatiku bisa mencoba kepandaian silat siang tai hiap yang termasyhur dan cukup menggetarkan dunia persilan itu, apun tak usah menyimpan kepandaianmu lagi, silahkan memberi petunjuk dengan segenap kemampuan yang kau miliki. Sambil berkata, dia lantas berdiri seenaknya sendiri sambil membuka seluruh pertahanannya, dia bersiap sedia menghadapi serangan dahsyat dari musuhnya itu melotot besar sepasang mata si setan muka hijau siang tam, sambil menyeringai seram katanya. Maaf aku orang si siang. Selesai berkata, entah dengan gerakan apakah dia melancarkan serangan tahu-tahu orangnya sudah menerobos ke hadapan Tia cuhan dan mencengkeram alat kelamin orang. Dengan jurus Likpit Mong Hau, membacok keras harimau buas, Tipit Suseng mengunci tubuh bagian bawahnya, mendadak ia menyaksikan tangan kiri si setan muka hijan yang tam menghantam ke arah dadanya. Dalam repotnya Tia Chuhan melakukan tangkisan ke atas sambil melepaskan sebuah tendangan mengarah tenggorokan musuh. Gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran angin, serangan yang digunakan juga merupakan ilmu simpanan dari Hang Si Chin Jin, kelihayannya bukan alang kepalang. Siang tamamat terperanjat tanpa terasa serunya kaget sungguh ilmu gerakan tubuh yang indah Tubuhnya segera berputar seperti roda kereta dia menyelinap ke belakang punggung Tia Chuan lalu dengan jurus Si Ting Sieng Si Ting memanah rajawal dia bacok punggung anak muda tersebut merasakan datangnya desingan angin tajam di belakang punggungnya Tipit Suseng Tia Chuan tak berani bertindak ayal, mendadak dia maju selangkah ke depan, lalu dengan jurus Tahong Kei Raja Lalim mementang gendawa, melepaskan sebuah serangan balasan ke arah depan. Begitu pertarungan berkobar, kedua belah pihak menggunakan segenap kepandaian silat yang dimilikinya, dalam waktu singkat angin pukulan bayangan kaki saling menggulung dengan dahsyatnya, di tengah arna hanya nampak dua gulung bayangan putih yang sebentar ke kiri sebentar ke kanan, sebentar meninggi sebentar merendah, saling bertarung dengan serunya. Pertarungan yang berkobar antara Toan Im Chu melawan si ular berekor ringbian Bian Pun juga berlangsung seimbang, namun bagaimanapun juga kesempurnaan Toan Im Chu masih jauh dari sasaran, pengalamannya meski luas toh sulit untuk bertarung lebih lama. Lambat laun dia mulai keteter dan berada dalam posisi yang amat berbahaya. Heng Si Chin Jin menjadi sangat khawatir hingga mengucurkan keringat dingin setelah menyaksikan peristiwa tersebut, namun dia sudah terlanjur berbicara, sehingga sulit baginya untuk terjun lagi ke dalam arnaguna mengatasi kesulitan mana. Sebagai seorang angkatan tua dari dunia persilatan, apa yang telah diucapkan lebih berat dari Bukit Karang, Sekalipun muridnya bakal tewas dalam pertarungan itu pun dia tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi keadaan mana. Memang berat untuk melaksanakan pegang janji semacam itu sebab kadang kala pengorbanannya lebih parah daripada nyawa. Mendadak terdengar toan Sianu menjerit kaget, tubuhnya melompat mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pias, rambutnya kusut dan tubuhnya agak menggigil. Tanpa sadar, Hengsi cincin Chin maju beberapa langkah ke depan, tapi dengan cepat dia berhenti kembali. Perasaannya waktu itu sungguh kesal dan masgul. Mau mencampuri urusan itu tak bisa, mau turun tangan membantu lebih tak mungkin. Apa mau dikata, kepandaian? Silat dari murid kesayangannya masih setengah tingkat di bawah kemampuan lawannya. Hal tersebut membuatnya jadi amat mengenaskan sekali, dan tak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi keadaan tersebut.